kehormatan dan kemuliaan dalam rangka memperingati. Lapor apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka hari ulang tahun ke-75 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020 siap dimulai. Lanjutkan. Pukul 24.00 WITA pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan. TNI 41 orang, Polri 13 orang, pahlawan tak dikenal 9 orang, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian.